Antum punya modal 50.000 pengen infak. Dengan uang itu disarankan langsung lewat petunjuk Nabi, cari dengan 50.000 itu yang menghasilkan keuntungan terus berlipat walaupun antum enggak mengerjakannya. Saya beri contoh misalnya. Berikan kepada orang yang tadi mengerjakan pahala berganda sedekah jariah. Misal penghafal Quran. Ada orang punya 50.000 diberikan kepada orang dengan bentuk makanan. Yuk makan. Dimakan oleh orang itu, dia sholat. Begitu dia sholat dengan energi tadi, antum dapat pahalanya. Begitu energinya hilang, pahalanya selesai. Tapi antum belikan mushaf 50.000, datang ke percobaan di pasar. Saya cari mushaf dengan harga 50.000. Kita bayangkan modalnya cuma 50.000 sama dengan tadi. Mushaf 2, jadi 2. Begitu dibutuhkan, dipegang oleh penghafal Quran, dibacanya dia dihafal. Allahu Akbar. Baca. Transfer mengalir kepada aku. Semua yang dia bacakan, dia hafalkan, semua mengalir untuk aku. Modalnya cuma 50.000. Yang menarik, antum meninggal, mushafnya masih ada, dibaca lagi yang lain, mengalir lagi, modal 50.000.